Oke, kita panggil lumbul-lumbul aja dulu ya. Lumbul-lumbul boleh. Kita persilakan Mas Wisben. Oke, selamat malam. Sehat? Sehat. Oke, saya rencana jadi caleg. Ya, saya dari Partai Bim Salabim. Salabim, Bim Salabim. Saya itu santai. Bim itu bimbang. Jadi santai tapi bimbang. Kenapa saya pengen jadi caleg? Karena sekarang ada lagunya. Pokoknya caleg. Iya, sekarang semua jadi caleg. Seperti yang dikatakan Resna. Ada tukang bubur, ada sopir. Ada pragawati, ada pragawan. Ada artis, ada OB juga. Semua jadi caleg. Ada lagi Bapak Krisna. Pilihlah Bapak Krisna dari Dapil 1. Iklannya iklan badut. Pasti lucu gitu kan. Bisa main sulap. Masa caleg bisa main sulap? Nah, saya makanya mencalonkan sebagai pesulap untuk jadi caleg. Karena pesulap tuh biasa menipu, tapi dia jujur. Daripada yang sekarang menipu tapi enggak jujur, kasihan rakyatnya. Karena slogan dari partai kami adalah pakai sepatu masuk pakai sepatu masuk ke lumpur. Biarpun menipu tapi jujur. Iya. Ada juga tukang yang jujur, yang menipu tapi jujur. Kalau dia menipu malah nggak laku. Contohnya tukang bikin gigi palsu. Dia jujur, giginya palsu. Coba bayangkan, tukang bikin gigi asli pasti nggak bakalan. Pasti dari gigi orang mati dijadiin gigi. Tapi yang paling saya nggak suka itu sudah nempelin di pohon, pakai gelarnya ditonjolin semua. Itu ada kesombongan terselubung nggaknya? Gelarnya semua ada, semua gelar di Indonesia dimasukin ke nama-nama caleg itu supaya kita milih. Ada dokter insinyur XXXSHM HUM misalnya. Ada insinyur dokter Rambles MP3 misalnya. MP3 ada. Ada MHUM, MP3, ada lagi yang lebih. Insinyur dokter XXX MCK misalnya. Ada dua, juga ada yang saking bingungnya ini, ada juga gelarnya dokter Randes XXX HO2 plus IRC4. Itu nanak nasi tuh. H2O kan air, C4 kan beras, jadi nanak nasi dia. Bukan nanak nasi. Tapi yang paling menarik adalah permainan seperti ini. Yeah. Bermain sulap. Pesulap main sulap. Ada tali berwarna merah. Saya pengen seperti Indonesia ya. Merah menjadi satu, bagus menjadi satu. Kuning menjadi satu, juga bagus. Seperti ini. Semacam tali. Lalu ada lagi tali yang biru. Ya. Ini juga menjadi satu. Alangkah indahnya kalau warna-warna biru, merah, dan kuning ini. Ini ada warna kuning, ada warna merah, ini menjadi satu. Dan apakah yang terjadi, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu? Semuanya sebangsa tanah dan sebangsa air. Nah, ini harus jadi satu. Contohnya bagaimana? Cukup bim salah bim. Kenapa bisa begitu? Timbul pertanyaan. Ini harus menyambung seperti ini. Karena saya suka janji, caleg kan biasanya janji. Ini akan saya bongkar kalau saya terpilih jadi caleg lagi. Terima kasih. Iya, itu dia Mas Wisben. Perasaan tadi kita ngundangnya kan caleg ya? Iya. Kenapa halin ujung?